Habis pikir gue cuma gara-gara dompet gue rusak gue gak ditemenin. Tongkrongan macam apa sih? Yang rusak dompet bukan akhlak. Kenapa gue gak ditemenin? Pikiran pada kemana sih? Pada main kali pikirannya. Gue pada ngumpul. Heran gue. Tongkrongan zaman sekarang gitu ya. Males main gue jadinya. Tidur lah mending lah. Cari ini kamar mandi gak ada lu. Di kamar. Lah kan lu biasanya kamar mandi lama banget. Gua tuh di kamar mandi. Jadi lu 80% hidup di kamar mandi, selebihnya di... Ya kan orang di kamar mandi gak mandi doang dong. Ngapain? Boker? Bisa. Dede juga bisa. Oh gak ada yang tahu ya Dede. Iya, boker abangnya Dede. Nah. Kenapa sih? Tadi gue dengar lu lagi teleponan sama orang ya? Kayak lagi teleponan sama orang gitu. Apa ngomong sendiri? Lagi resah gue ngomong sendiri sama diri gue. Gue heran kenapa tongkrongan-tongkrongan sekarang tuh gak jelas. Masalah dompet gue rusak, gue gak ditemenin. Nah, ampun, masalah dompet rusak gak ditemenin. Orang mah dimana-mana gak ditemenin cuma gara-gara ya misalkan dua... Patungan 2000, tapi dia ngerokoknya sebungkus. Atau enggak dia itu pacarnya yang, pacar temennya yang di tongkrongan. Makanya lu kalau ada apa-apa tuh cerita sama orang lain. Kenapa sama orang lain sih? Kan lu deket di sini, cerita sama lu aja. Ya kan lu bisa cerita ke orang lain, lalu orang lain itu menyampaikan pada saya. Ribet hidup lu. Lu yang ribet, cuma gara-gara dompet rusak aja. Yang ribet kan dia, bukan gua. Orang gua yang gak ditemenin. Lah yaelah, temen lu gak usah dicari. Iya biarin, ntar juga dia datang sendiri kalau maunya. Nah, itu temen lu berarti cuma satu. Gua satu. Tadi lu bilang gimana? Biar dia datang sendiri ntar. Nah, itu datang sendiri dia, berarti dia sendiri. Oh, dong. Oh maksudnya oh, temen lu enggak usah dicari, ntar juga datang rame-rame begitu. Yalah. Iya tuh ngerame juga enggak guna itu, temen. Dia rame-rame amat. Emang kayak gimana coba rusaknya kayak gimana? Nih, masa kayak gini doang gua enggak ditemenin. Tuh. Wah, rusak. Itu sih bener sih. Rusak dompet gua. Coba lu bawa ke apartemen, kali masih bisa dipakai. Apa? Kok ke apartemen sih? Masa harus dijelasin, Pak? Oh iya. Oh, Sarah dong. Saya nanti porno jatuhnya. Males saya ini yang gitu. Udah, lu bisa bantu enggak? Bantu ngapain? Beliin. Ya itu kenapa lu enggak beli? Aduh, gimana ya ngejelasinnya ini ceritanya coy banyak di sini. Ya coba ceritain. Sampai mana gue pengen tahu. Ya enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya dong. Ceritanya banyak, udah kelar, enggak usah ditanya. Kalau gue ceritain 3 hari baru kelar. Ya enggak intinya aja deh, kenapa sampai bener-bener lu tuh dompet kenangannya banyak. Dari dompet ini. Mahal lagi nih dompet. Ya kan? Berapa? Gak usah ditanya juga. Usah, itu udah. Mahal. Kenangannya banyak. Udah, ini gue gak mau beli baru. Kalau bisa dibenerin. Bisa lu benerin. Gue ada sih kenalan, orang pinter. Loh? Ini dompet, bukan motor hilang. Loh, orang pinter tuh bisa ngapain aja loh. Bisa membenarkan dompet. Bisa membenarkan jalan kembali ke jalan yang lurus. Temen gue pinter. Cuma MTK doang, gak bisa ngapa-ngapain. Pas fisika, kayak gitu-gitu mungkin dia gak terlalu suka, bisa. Cuma kan kalau ini benar-benar pinter di segala sudut lah ya. Sudut merah sama sudut biru. Tinju. Udah enggak, ini. Bisa gak bantu? Bisa, yaudah nih. Gua ada kenalan orang, maksudnya temen gua bisa. Ya, servis-servis dompet gitu. Iya, kayak servis-servis dompet gitu. Kemarin dia baru benar-benar... Dia baru kemarin habis servis dompet berapa biji gitu. Banyak lah gitu, langsung beres semua. Kulitnya diganti. Kulitnya enggak apa-apa kan diganti? Enggak apa-apa, yang penting dompetnya ini. Kayak kulit. Kulit apa? Nyamuk. Ini kok enggak bisa sih sidik jari gua? Loh, ini kan HP gua. Mantas. Nih, gua telepon dulu dianya. Kalau jam segini biasanya ngangkat nih. Udah lo tenang-tenang aja. Ada 420. Halo. Di mana, Bos? Ih.
ini teman gue apa dompetnya rusak, bisa nggak diservis? Jangan mahal-mahal. Ya udah, lu kesini aja ya. Ntar gue Sherlock. Ya oke. Bisa. Bisa lah. Kan gue abis nelpon ular. Kok ular? Kan ular bisa. Serius nih, bisa datang dia kemari? Datang nanti. Kapan? Dia kan dari sono noh, paling sejaman lah kesini. Sejam nih. Sejam. Udah nggak sabar nih gue. Udah mengerin. Kau ini tadi habis berak belum disiram. Kesan masih bau. Lama banget, mana sih orangnya? Mana temen lu? Lah sabar, jauh rumahnya. Baru setengah jam. Udah sejam ya? Udah, lama banget. Motornya rusak, jalan kaki dia. Lah, motor rusak gak bisa dibenerin, mau benerin dompet? Lah kan dia bukan spesialis bengkel, dia spesialis servis dompet. Diajak kesini gak bawa obeng-obeng segala, apaan yang mau diobeng? Ragu nih gua nih. Serius bisa gak sih lu, temen lu? Bisa. Mana? Sabar, bentar lagi datang. Jalan dia. Jalan. Lu enggak percayain banget sih kalau dibohongin. Hey. Sabar nih gua. Assalamualaikum. Nah, dia tuh. Bro, masuk dulu. Masuk. Ini wah teman gua. Coba lihat dari penampilannya aja kan. Ini alat-alatnya nih. Emang sehari-hari begini? Hah? Sehari-hari begini? Enggak. Saya mah kalau kerja aja begini. Tuh gitu. Kerjaannya ini dompet doang. Hah? Nah, dia kalau ditanya juga gitu. Hah? Hahnya itu mikir. Lucunya apa gitu. Hah? Tuh. Nih, lihat tuh. Pas kakinya belang. Emang selain dia servis dompet, dia jualan keong juga. Hah? Mana sih? Udah deh, benerin dompet gua aja. Lama nih. Udah, dalam. Sendalnya buka? Pas kakinya aja, sendal pake. Pintar. Mana? Duduk. Di atas aja. Iya, lu di atas aja, Bang. Hah? Di atas aja, gak apa-apa. Kita di bawah. Kita di bawah. Iya. Iya, gak apa-apa. Nih, dompetnya. Kok lu ragu gitu sih? Apanya? Ini keluaran tahun berapa ya? Iya, tuh, lu. Udah ditanya-tanya tuh. Keluaran tahun berapa? Itu punya saya. Tahun. Ini kurang tahun berapa ya? Wah, saya nggak ingat. Udah. Oh, ini udah parah nih. Waktu itu nggak ngeliat tahun soalnya. Udah parah nih, rusaknya. Iya, itu. Tapi saya coba. Coba deh. Saya coba ya. Coba. Bawa alat-alatnya dia. Nang-nang aja udah pokoknya. Nah, ada alat-alatnya? Ada. Bawa-bawa kulit-kulit gitu. Nanti lu pilih aja tuh kulitnya. Ada manggis. Tahun anda ya? Hah? Ada seratnya berarti. Oh, waktu itu cepet magang. Apa nih? Tuh. Jadi pakai kulit jam mau. Kulit jam. Oh, bisa. Bisa juga. Bisa saya bisa saya. Servis-servis kayak gitu yang berbau-bau kulit lah gitu ibaratnya. Tahu kulit di warteg? Kikil. Iya. Tahu orang sampai kikil beda. Lah, kikil kulit. Beda dong. Beda. Beda, kulit-kulit kikil. Nih, bisa pakai serat ini juga. Hmm. Udah deh, saya kerja. Enggak minum berarti kalau serat. Oh, namanya itu, Pak. Ayo. Terus, udah. Saya kerja dulu, saya jangan diganggu. Ya. Yaudah. Oh, yaudah. Saya tinggal berarti nih. Ya. Bentar ya, ke depan. Air kali, air. Bisa, air. Apa sih? Sini. Hah? Bisa gak sih? Kok kayak gak meyakinkan gitu deh? Nih, yang meyakinkan dia tuh dari gua. Wah, gua harus meyakinkan lo. Gua gak yakin. Loh, tapi udah banyak dompet yang
berhasil terselamatkan oleh dia. Emang karakternya dia seperti itu, tidak meyakinkan. Sama kayak, ya banyak lah di luar sana yang tidak meyakinkan, tapi keliat dong hasilnya nanti. Ntar dompet gue jadi... Jadi apa? Jadi ini... Jem. Enggak. Bagus dia, dia kerjanya bagus. Maksudnya, cepet nih, bentar lagi juga ntar dipanggil. Soalnya dia, apa ya? Dia udah paham banget nih dompet-mendompet gitu loh. Dari dompet yang... kulit, terus dompet yang ibaratnya cuma sleting doang tuh, kayak yang tukang jamu atau enggak dompet-dompet yang itu, dia udah bisa, udah parah dia. Karena kan dia sekolah kedompetan. Ada itu di mana ya, pokoknya dia sekolah kedompetan dah. Semesternya ya mahal banget loh. Satu semester berapa? Satu semester kan 6 bulan. Iya, berapa harganya? Oh, harganya mahal lah pokoknya. Satu kali dompet enggak. Dia juga wisudanya, skripsinya kalau nggak salah, itu tentang dompet juga. Pokoknya semuanya dompet lah pokoknya. Namanya dia juga kan ini. Siapa? Gia Rizky Dompet Sabrina. Wah. Pokoknya aman, udah tenang. Udah kan? Udah nih. Oh, udah. Nih, aman dah. Bro, thank you bro. Sama bro. Masih bang ya? Iya. Ini mau kemana lagi? Langsung ke Washington. Tuh. Benerin dompet? Enggak. Ngapain? Ngeliat Donald Trump. Oh. Soalnya mau pen. Oke. Thank you. Udah. Udah masalah itu ntar ngobrol aja. Oh iya, gampang sama dia. Iya. Ya. Sama dia ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Canggih udah, aman. Tuh. Gue cek ya. Iya. Hah, masih rusak? Gimana sih, gak beres temen lu? Apaan sih, orang udah kagak rusak lu pele banget dah. Mata lu budek apa gimana sih? Tuh, masih rusak, gak ada isinya. Maksudnya rusak lu gak ada duitnya? Gak ada isinya? Dompet lu ada isinya gak? Ada. Dompet gua nggak ada, rusak. Dompet gua nggak ada isinya, rusak. Harusnya jangan manggil tukang servis dompet. Manggil siapa? Sakit jiwa lu, rusak otak lu. Ya gua bener dong. Pantes gua dijojoin temen gua. Iya, otak. Aduh. Kan yang rusak dompet gua. Lu mau ngejauhin gua juga nih. Aku ludahin lambung lu nih.